inilah definisi tidak ada kejahatan yang sempurna ya kan. Sudah direncanakan matiin CCTV di rumah target, ternyata terekam CCTV tetangga. Lagi-lagi CCTV hebat. Menjadi saksi ya, saksi pengungkapan bisu. Kasus. Saksi bisu. Tapi lagi ngapain sih Neng Dara taruh uang tunai 700 juta di taruhnya rumah? Taruhnya di mana harusnya? Ya di Bang Jago lah. Bang Jago ya, ampun Bang Jago dong jadinya. Dapat bunga gitu kan. Pemirsa, setelah ditangkap KPK di Jayapura, Bupati Mimika Eltinus Omaleng akhirnya dibawa ke Jakarta kemarin. Ya, Eltinus yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja sudah mengenakan rompi orange saat tiba di gedung KPK. Bupati Mimika Eltinus Omaleng akhirnya tiba di gedung KPK Kamis siang setelah dijemput oleh tim KPK dari Mimika Papua pada Rabu siang lalu. Begitu turun dari mobil yang menjemputnya, Eltinus Omaleng sudah mengenakan rompi oranye, segera mendapat pengawalan ketat dari 3 polisi bersenjata lengkap. Eltinus yang sudah diborgol masuk ke gedung KPK dan terus mendapat pengawalan brimob menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 gedung KPK. Eltinus Omaleng merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja King Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. KPK menjemputnya secara paksa dari sebuah hotel di Mimika, Papua lantaran ia tak kooperatif. Sebelumnya, KPK telah menetapkan status tersangka pada Eltinus Omaleng pada kasus korupsi pembangunan gereja King Mile 32 yang biaya pembangunannya sebesar 250 miliar rupiah, di mana dananya diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2015. KPK sebelumnya menjemput paksa Bupati Mimika ini karena kami menilai yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami juga sebelumnya telah memanggil yang bersangkutan secara patut dan sah menurut hukum. Setelah penahanan Eltinus Omaleng, KPK rencananya akan mengumumkan pihak-pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gereja King Mile 32. Sebelum tiba di gedung KPK Kamis siang, tim yang dikirim KPK untuk menjemput Eltinus Omaleng sempat mendapat hambatan dari pendukung Bupati Mimika itu yang tak terima Bupati Mimika dibawa ke markas lembaga anti rasuah. Demikian laporan tim Liputan ANTV.